Hai, halo sobat onlineku, ketemu lagi di channel Siskakuk. Kali ini saya mau bikin steak kentang. Bahannya simple, nggak perlu repot-repot dan tidak mahal. Di sini saya sudah punya kentang yang sudah saya kukus. Ini cuma 4 butir yang ukuran sedang, tidak besar, tidak kecil. Di sini saya ada 2 batang daun bawang, ada 4 sendok makan tepung maizena, biasa ini ada garam, lada bubuk, garam, sama kaldu ayam. Yuk kita langsung saja ke pembuatannya. Kita langsung saja ya sobat. Ini kita haluskan dulu sampai benar-benar lembut ya. Oke, ini sudah halus. Sekarang kita masukkan semua bumbunya ya. Daun bawang, kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan ke dalam plastik. Oke sobat, setelah kita potong-potong, kita bisa langsung menggorengnya. Sebelumnya, panaskan minyak sayur dulu ya. Oke sahabat onlineku, ini dia sudah matang steak kentang kopong. Terima kasih yang sudah menonton ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bertemu di resep selanjutnya.